Hai hai halo semuanya, dan ku Sarah Filoid. Jadi di video kali ini balik lagi aku bermain game horror buatan Indonesia, yaitu game Dread Out 2. Dan sekarang tak terasa akhirnya sekarang masuk part 4 guys. Jadi langsung aja let's go, kita main ke part 4. Nah terakhir kita dari rumah sakit ya guys, kita baru keluar dari rumah sakit ya. Lihat pakaian kita penuh dengan bercak darah ya teman-teman ya. Waduh, ngeri banget. Ah ini nih lagi main MOBA bareng nih. Ayo gotek gotek, lagi main Mobile Legend guys mungkin. Ini ada abang-abang nih. Oke, cuma ngomong gitu doang guys. Bang, ini gejol apa nih? Tahu gejol T1 bang? Merasa aneh nggak sih? Oke, unbearable. Kayaknya mereka nggak suka tinggal di kota gini gitu. Kenapa ya? Mungkin kota ini ada something, aku kurang tahu guys. Wah, ada gang tuh guys, gak boleh dimasukin. Apa ada preman ya kira-kira ya? Bang, boleh masuk ke bang? Oi. Cigarettes itu udut. Gak bisa kita sogok guys. Jadi gang ini masih terkunci ya teman-teman, dijagain sama preman. Ya sudah, kita balik saja ke tempat kos-kosan kita ya guys. Tempat kos-kosan kita gangnya di mana sih? Oh, depan tuh, depan. Nah, ini si bocil yang ini nih. Dia masih aja ngeliat-lihat ya dari kemarin ya. Ya sudah, kita balik aja balik ke tempat kamar kos-kosan kita. Nah. Selamat datang di kos-kosan. Ini abang-abang tukang beca dari kemarin di sini ya. Mangkalnya di sini gitu, sempit bang tempatnya bang. Tapi kemarin kok nggak salah ada kambing ya guys, kok kambingnya hilang gitu ya, sedih banget aku. Si kambing. Nah ini si ibu-ibu kos nih. Kamu balik ah? Masih udut aja bu. Ayo balik ke kamar, gak usah buat masalah lagi. Oke bu. Ini kenapa nih? Hei Linda, aku dengar kamu dari rumah sakit. Dengar, aku ngomong kamu ya, ngomong ke kamu. Nanti kita ngomong, nanti kita ngobrol. Maksudnya dia mau ngajak ngobrol, tapi nanti aja kita ngobrol ya guys. Ini bisa gak sih kita mandi? Gak bisa mandi dong. Aduh, bajunya ada burik begini. Gak bisa ganti baju guys. Yaudah kita tidur aja. Aduh aku lelah banget, ayo kita istirahat. Iyalah lelah, kita habis dari perjalanan ya, habis melawan hantu-hantu dan zombie dari rumah sakit. Sekarang kita harus ngapain lagi nih guys? Nah lo tiba-tiba whatever naon, gak bisa bernafas. Sesak napas, gak bisa bergerak. Ada apa Linda? Apa yang terjadi dengan Linda? Waduh, siapa itu? Cantik woy, seksi. Untung cantik, kalau jelek aku judge. Waduh, si Linda akhirnya terbangun guys, tengah malam gini. What is this? Dia deket sama aku. Dia deket di sini. Waduh, apa di kos-kosannya ada hantu? Oh iya, di kos-kosannya kan ada kuntilanak. Oke guys, selamat datang di part ketiga ya guys. Kita lihat tidak ada yang aneh-aneh sebenarnya di sini ya. Ada bu kos-kosan, bu. Ren, zzzzzz, bayar. Dia ketiduran ya teman-teman ya. Aduh, gak udut bu. Udutnya ini guys, merek apa nih? Lupa aku yang hijau-hijau. Aduh gak udut juga guys. Kita cek di bagian atas ya teman-teman ya. Apakah ada sesuatu? Waduh kan kuntinya hilang. Kemana kuntinya? Hai Mbak Kunti. Kuntinya nggak ada sih. Ngilang guys kuntinya. Bu. Bu jangan tidur sini bu. Masuk angin bu. Waduh. Tiba-tiba teman-teman ada rambut-rambut guys. Sumpah, sumpah horor banget. Ini pasti perbuatan si Kunti nih guys. Fix, fix,
fix. Lihat guys. Waduh. Santai bos. Kenapa anak kos-kosan di sini pada kesurupan? Ah, perbuatan si Kunti nih si Fix. Dari suara ketawanya aja ketahuan ya kalau itu suara Kunti ya, teman-teman. Ah, si Kunti kampret. Aduh, anak kos-kosan. Kupikir kita berteman awalnya. Ternyata tidak. Kok kamu jahat sih Kunti? Ya guys, aku pikir kita temenan sama Kuntinya loh. Kuntinya hilang guys, kabur. Mungkin udah gak nyaman lagi kali ya tinggal di sini ya. Oke, ada aura jahat gitu ya. Mana sih aura jahatnya? Sini. Ini apa sih? Bulat-bulat. Ada yang bulat, bukan tekad. Weh! War! Santai bos. Sumpah. Jump scare! Hey, Kunti! Kamu di mana Kunti? Kok rambut ada di mana-mana? Apa yang terjadi padamu? Wah, bayangan gede nih. Pikir kita berteman Kunti. Kamu jahat Kunti ya. Gimana sih Kunti ini ah? Aduh, gak sempet kambing. Lari ah. Ini ada motor Mio siapa? Pikir kita teman Kunti. Aduh, suara ketawa di itu. Ya, Kuntinya curang amat dah, ngilang-ngilang dah. Kunti, mari kita berteman Kunti. Kita kan satu kos-kosan Kunti. Kita kan sama-sama anak kos-kosan Kunti. Tolonglah Kunti. Kunti, temenan Kunti. Pish. Foto dong. Selfie bareng Kunti. Aduh, asli Kuntinya nih bikin pusing loh. Cabut dulu dah. Bisa gak sih kita cabut pakai motor gitu ya? Motor Beat. Waduh, si Kunti di situ tiba-tiba. Kok ada pocong tiba-tiba. Terlalu deket, Bung. Ini pocongnya gak bisa diapa-apa. Cabut. Ini kita bisa gak sih keluar ke jalanan? Kok gak ke foto ya? Wah. Shit. Gampang juga loh dia. Kiri, kanan. Kok dia mainnya kiri, kanan? Belakang ya? Main bokong guys. Oke, si Kuntinya keliling-keliling gak muter-muter. Hai Kunti. Udah doang. Lah, tiba-tiba jadi pohon pisang si Kunti. Akhirnya si Kunti menyerah teman-temannya. Si Kunti ini tinggi juga. Woi, kampret. Kenapa kamu mengganggu anak-anak kos di sini? Kupikir kita teman. Dia malah minta maaf. Belum lebaran ya. Aku enggak ada maksud buat ngejahatin kamu. Terus ada yang membuat the fuck mic ini. Oke, ada yang nyuruh dia gitu guys, nyuruh si Kunti. Sebenarnya si Kunti ini baik guys, Kunti baik. Cuman ada yang bikin dia berbuat gitu guys. Cong, jaga cewek kamu ya baik-baik. Oke, siap sangat piloid. Kita nggak bisa pakai motor ini. Kita kemana dong? Cabut kah? Merah-merah. Waduh. Kok tiba-tiba ada bayangan kita di sini? Waduh, HP kita diambil. Oh, ini nih guys, setan pertama yang aku bilang cantik ya. Cantik-cantik kurang ajar guys. Sumpah itu apa gede banget sumpah. Ada yang gede, tapi bukan tekan.
Guys. Gede banget sumpah. Itu cara ngelawannya gimana? Kita enggak punya apa-apa gitu ya. Kita enggak punya apa-apa, guys. Ih, gede banget. Ini tingginya 5 meter itu, guys. Lebih kali ya 10 meter lah. Kita gak punya apa-apa guys buat ngelawan dia. Mungkin kita harus ngalau dia dulu nih. Kita lewatnya kumaha naon. Wush, wush. Ini gede banget sih, aku takut. Ini setan apa sih? Setan apa yang berat? Ma, gede banget ma. Matanya satu, Illuminati. Lidahnya juga panjang. Kira-kira hantu apakah ini, teman-teman? Mungkin teman-teman bisa jawab, ini hantu jenis apa? Sumpah, ngeri banget, guys. Ini gimana cara ngelawannya? Wush, sana dulu. Wush. Kita lagi lihat ke sana, guys. Setan segede ini. Mak bapaknya setinggi apa sih? 10 meter mak bapaknya kah? Ya anjing, kali ketahuan. Mati cu. Kok deg-degan aku ya? Continue ya, iyalah. Oke teman-teman, ini hantu yang sangat amat teramat besar. Bikin aku keringet dingin yang ngelawannya ya. Ini sebenarnya nggak bisa dilawan, cuma bisa ngumpet guys. Soalnya kita nggak punya apa-apa, nggak punya kamera, nggak punya senjata, dan tinggi dia tuh 5 kali lipat dari kita guys. Hampir terciduk. Ini kayak main game paranormal HK nih guys. Cuman ngumpet di balik-balik mobil. Terus kita harus majunya kapan dong? Balik lagi guys. Ada, ku menunggu. Nah, dia udah balik nih kan? Kita balik dulu, pelan-pelan. Sret. Oh itu, ah itu ada yang nyebrang. Tapi bukan ayam yang nyebrang, itu hantu yang nyebrang, hantu yang mengambil handphone kita guys. Kok hantu maling? Soalnya yang maling itu kan tuyul ya guys. Kenapa jadi dia yang maling? Kabur itu si kampret. Wey, balikin handphone saya, wey. Lah malah cabut dia guys. Ah, handphone kita, hore. Akhirnya balik guys. Kok gelap banget ya. Ikutin tikus aja deh yang bergerak. Waduh, ini hantu apa lagi sih? Banyak banget jenis hantu sini. You fool, kamu salah. Kamu nggak bisa mengalahkan saya. Gak bisa dikalahin guys, hantunya nggak mau pergi dia. Mungkin ini hantu yang ada di dalam manusia ya. Kayak orang sasurupan gitu loh. Aduh, Neng. Udut. Aing hayang udut. Udut dulu kan. Aduh, siapa yang jual udut malam-malam gini dah. Oke guys, kita disuruh ngasih dia udut ya teman-teman ya. Kalau nggak udut nggak mau dikasih ini kayaknya, nggak mau dikasih jalan. Oke, okay, next update. Kita suruh ngapain ya? Oh iya, yeah, I think he like cigarettes. Old lady has some of them. Siapa ya yang punya udut ya? Siapa yang suka ngudut ya di sini ya? Oh, ibu kos suka udut. Ibu kos saya suka udut. Saya baru ingat. Memang kita harus berpikir keras guys untuk bermain game ini ya. Mungkin
balik lagi ke kos-kosan. Capek lagi lawan si monster gede itu. Wah, pusing kan. Ah! Mati cu, langsung keciduk. Ih, ngeri amat sih monsternya. Ah, ngeri ah. Aduh, lawannya gimana itu? Kita harus menunggu sepertinya ya, teman-teman. Ih, dari sini lagi dong. Ulangnya. Capek deh, ach. Langsung aja ambil udut. Aduh, ada-ada aja dah. Mintanya udut lah. Sebenarnya dia lebih ke kesurupan atau mabok ya? Kayaknya mabok sih. Mungkin mabok kali ya, guys. Kayaknya kita harus nunggu gak sih? Nunggu si monster itu lewat. Bah, guys, aku mainnya keringet dingin banget ini. Soalnya gede banget. Ma bapaknya dulu bikin dia segede apa sih? Ma bapaknya heran deh. Cek dulu. Udah gak ada dia, guys. Hilang. Ih. Ngeri-ngeri. Ini kenapa tiba-tiba ada tikus? Oh, ini, guys. Ini warga kenapa jadi ular? Kayaknya orang-orang di sini pada nggak sadar kah? Oh, pada kesurupan semua di sini. Tang curupan mangga lepok. Gak ada yang jual udut. Ibu kok saya suka udut. Oh, gak ada. Tuh kan bener, ada kan? Kotak udut. Oke, guys, kita sudah mengambil udutnya, teman-teman. Jadi kita langsung balik lagi ke tempat si laki-laki yang mabok itu. Aduh, capek banget main ginian ya. Capeknya di mana? Ngelihat hantu-hantu yang gede-gede itu loh. Yang capek itu sebenarnya sih lebih ke ngumpet dari hantu, guys. Karena lebih enak lawan daripada ngumpet ya, teman-teman ya. Setuju gak sih? Aku lebih suka main game horror tuh yang hantunya bisa dilawan, guys. Bukan yang cuma ngumpet. Ih, kayak pengecut deh. Makanya that's why aku suka Dread Out, ada yang bisa dilawan gitu. Ih, udut! Bener kan? Oke, aku bakal menyilakan kau. Oke, pergilah. Langsung pingsan, guys. Itu mungkin yang setan tadi tuh kayak hawa nafsunya dia gitu loh. Oh, what happened? Kenapa aku di sini? Ternyata itu permintaan si Saiton, guys. Permintaan si Saiton buat udut. Ya ampun, setan aja mintanya aneh-aneh loh. Ada, guys, orang yang kesurupan mintanya es krim. Mintanya kopi. Aduh. Nah, ini lagi. Ini lagi, guys. Dia lagi. Coba kita nanya. Oh, nggak bisa diajak ngobrol, guys. Awas, anjing galak. Nggak takut aku anjing galak dong. Wesh. Aduh, ada Ainte Maung. Itu bukan anjing. Kita tidak bisa bergerak, teman-teman. Waduh. Guys. Guys, gak bisa gerak, guys. Aduh, didorong dong. Kemana kita? Ya, masuk gang ini sih. Sumpah ya. Bisa-bisanya ada singa di sini, gede banget. Kemana nih, guys? Sini kah? Assalamualaikum, ada orang. Sepi amat di kota ini. Ah, ini nih. Ini nih. Yang maling HP. Dia diem doang di situ. Halo, anybody here? Kok sepi gitu ya? Alamak, sepi kali. Aduh, ada orang lagi, cangcurupan. Kok banyak banget orang kesurupan nih di kota ini ya? Astaga Tuhan. Bos kemana, guys? Ikuti alur aja ya. Oke, kita sudah memasuki gang-gang sempit ya. Gang kelinci namanya ya. Kita ada di mana?
kayak kenal tadi kita bertemu. Halo. Wih, shit. Aduh, tercakar teman-teman. Eh. Enggak dapat, guys. Nah, dapat. Aduh, tercakar sama si kucing gede. Wih, enggak dapat buat gue. Aduh, digigit, guys. Digigit, dicakar semuanya ya, lengkap. Aduh, dicakar lagi, teman-teman. Ngeri, sumpah ngeri, guys. Tolong. Enggak kena deh. Tolong. Ikannya kita dagingnya empuk, teman-teman. Aduh, lengkap dong. Super. Dapat lagi, guys. Aduh, dikit lagi, teman-teman. Sakit banget. Mau mati, guys, Linda. Goodbye everybody. Jangan patah hati saya. Aduh! Enggak dikasih nafas, guys. Aku pengen lari enggak bisa. Dapat. Lagi. Waduh, enggak dapat, guys. Aduh, jangan deket-deket dong. Santai dong, kucing. Woi, kucing. Damai, kucing. Susah juga nih, kucing, guys. Siap damai. Kok gak mau? Keluar. Mau ya? Kucing, santai kucing. Nah, jadi patung kau. Pada akhirnya si macan telat hilang. Si aing teh mau. Kita harus kemana nih? Ini ke tempat pasar-pasar gitu ya, guys. Jadi pasarnya lagi tutup, guys. Dan sekarang udah bisa kebuka. Ternyata ngebug di bagian pintu ini, teman-teman. Oke, lanjut aja. Tau udah record belum ya? Oh, udah, guys. Sorry. Masih kita cari jalan keluar lagi, guys. Semoga nggak tersesat ya, teman-teman. Aduh, kenapa banyak tikus? Mungkin ini jalan keluarnya. Kayaknya bukan deh, ini mah tempat yang tadi. Cari jalan keluar. By the way, suasana begini tuh suasana kayak di pasar-pasar gitu bukan sih, guys? Kayak di pasar yang jual daging-daging segar, ikan segar gitu loh. Terus bangkunya juga bangku plastik, khas Indo banget. Ini kita kemana ya? Kok gak nemu jalan keluar? Oh, akhirnya nemu, guys. Akhirnya menemukan. Dan ada pas satpam di sini seperti biasa kesurupan, guys. Oke, Pak, sadar, Pak. Kata dia. Kenapa, Pak? Kopi. Kopi. Aing hayang kopi. Waduh, pada akhirnya kita sekarang harus cari kopi, guys. Aduh, cari kopi di mana ya? Sini kah? Oke, ini kopinya, teman-teman. Oke, kita ambil kopinya, guys. Luwak Golden. Nah, ini dia kopinya. Kita kasih ke abang-abangnya, guys. Nih, Bang. Kita dikatain bego, guys. Gimana mau minum? Oh iya ya, masih bungkusan. Harus diseduh dong. Terus cari gimana? Oh, ada akhirnya air panas, teman-teman. Dibikin dulu ya kan. Diaduk-aduk kopinya. Aduh, macem-macem mintanya ya. Kopi lah tadi udut. Nih, Bang. Buset, dibilang sampah. Ganti. Cari yang lain, guys. Jadi di mana ya kira-kira ya? Bener-bener dah. Coba ini. Simple strong black coffee with sugar. Okay, kita ambil, guys. Kopi kapal uap ya, teman-teman. Sausnya kopi kapal api nih, kapal uap ya. Wah, hebat sekali ya.
Sebenarnya ini game horror apa game komedi gitu ya, lucu-lucu yang aku lihat. Mulai dari iklan-iklannya, ya kan? Terus tulisan-tulisan yang ada di dinding. Terus sekarang kopi kapal uap, guys. Nah, kopi kapal uap nih, kopi sejuta umat di Indonesia. Mesti disuruh cari lagi. Itu harus cari kemana, guys? Masa dia gak suka sih kopi kapal uap? Waduh, itu kopi paling hebat. Kita cari aja kali yang paling jauh ya. Biasanya misi-misi begini nih yang kampir-kampir yang paling jauh. Nah, mungkin ada yang paling jauh lagi sih, guys, di Ono sih. Apakah itu mungkin? Ada yang bersinar. Nah, coba Cikopai. Cikopai ini kopi apa ya, guys? Kita udah ambil yang paling jauh dulu ya kan. Kalau misalkan gagal, ada yang deket-deket sih. Ternyata banyak jenis kopi ya di sini, teman-teman. Ada kopi kapal uap, kopi luwak. Padahal dua kopi tersebut kopi kesukaan aku juga loh, kopi favorit aku. Oh iya, belum diseduh, teman-teman. Harus diseduh dulu. Gadoin lah, Bang, gadoin. Oke, udah kita seduh, teman-teman ya. Sampai dia gak suka lagi, udah aku menyerah. Finally, oh, akhirnya guys, dia mau juga. Oke, hantunya langsung hilang, guys. Kayaknya sih itu permintaan si hantu sih, teman-teman. Setannya ada-ada aja permintaannya, heran deh. Pak, sadar, Pak. Miss Linda, ah, akhirnya dia sadar juga. Ternyata itu permintaannya si Shaiton, guys. Shaitonnya minta kopi. Aduh, sejak kapan saya tak minum kopi? Oke. Jadi kita sekarang harus kemana ya, teman-teman? Oke, udah ada warga nih, teman-teman. Aduh. Tetap aja ya orang-orang di kota ini tuh udah pada kesurupan. Ini apa lagi? Kok kayak pala apa gitu, guys? Komen, guys, kayak pala apa? Aduh. Kok bentukannya lucu. Oh, tuyul ya? Emang tuyul begini ya bentukannya? Aku baru tahu, guys. Eh, bocil, pulang. Kok banyak tuyul di sini? Kok tuyul begini bentukannya? Ah, jelek tuyulnya. Ada apa ini? Guys, itu perempuan yang ngambil HP kita, guys. Buset. Di tempat taman aing teh mau. Gak mau, guys, ke foto. Waduh. Tiba-tiba seperti ada yang menyerang saya, guys. Oh. Aduh. Kote penaon ini. Lari. Kita ngumpet dulu, guys. Waduh, jadi lawan kita masih berlanjut ya, teman-teman ya. Nah, ada si tengkorak lagi, guys. Antek-anteknya. Aduh, sakit, Mang. Aduh, sakit banget. Waduh, lidahnya sekarat lagi. Oke, cari tempat perlindungan dulu. Ngumpet. Main santai, farming ya kan, farming. Waduh, antek-anteknya bisa dua gini, guys. Wah, kenapa tiba-tiba di depan saya ada? Horor sekali. Sabar, jebret. Aduh, kok rame amat ya antek-antek ya. Gak nyela gitu antek-antek ya. Belum. Nah, satu hit. Waduh, sepertinya dia melakukan respawn lagi, teman-teman. Aduh, antek-anteknya nih yang gak logis, guys. Satu hit. Oh, cuma dua hit doang, teman-teman. Aduh, mana lagi sih antek-anteknya? Udah. Santai, boy. Keluar. Tidak kena. Aduh. Kok kita bisa lawan tiga kali gini ya? Capek juga ya si Lindanya. Udah, Mas. Dede capek. Oh, di sini dia. Satu hit. Lagi
Pancita kelihatan, guys. Aduh, aduh, aduh. Oh, kayaknya pas dia ngeluarin cahaya biru baru bisa dilawan, teman-teman. Kalau lagi nge-respawn gini enggak bisa. Dia nge-respawn pasukan, dia mainannya ini. Tuh. Mainannya ramean. Jadi dia respawn lagi. Ya ampun, kok bisa terbang dia? Nah, satu hit dapat. Tolong pakai kancut ya. Kelihatan itu hitam-hitam. Sebagai sesama cewek, saling mengingatkan. Wes, gak kena. Sip. Ih, kayak Medusa ya mukanya. Oke. Gimana ya antek-anteknya? Wih, hampir terkena. Kamehameha. Mana ya antek-anteknya, guys? Oh, ini dia. Kita harus hancurin si antek-anteknya dulu. Baru bisa nge-hit dia. Oh, kena. Atit. Tarik ulur, santai, mainnya santai, tenang, udah adem. Nah, sip, udah, nge-respawn lagi. Gitu-gitu aja sih, sistemnya dia. Oh, nah, aw, pasti tengkorak ya tuh, guys. Satu hit, dua hit. Nah, sip. Respawn lagi. Oh, belum mati kah dia? Aduh, capek banget sih. Main kejar-kejaran. Ya ampun, kena tengkoyak. Duar. Satu lagi. Kamu tuh udah kayak di laboratorium IPA, tahu enggak tengkoraknya? Kurang gizi, kasihan. Enggak dikasih makan apa ya antek-anteknya ya? Oh, enggak bisa, guys. Satu penawan. Sini, Mbak. Ah, dapat lagi. Aduh, dibokong. Sudah seperti main PUBG, dibokong. Oke, satu hit lagi. Dua. Waduh, gak bisa, guys. Capek juga ya lawannya ya. Ayo, respawnnya di mana? Cepetan nih, aku pengen EE nih, serius deh. Hah, setan yang kena cahaya birunya, bagaimananya? Aduh, lama banget, guys. Aku pengen EE nih, serius. Nggak bohong. Nah, udah kan? Masih belum juga kuat amat dia. Nyawanya udah 9, udah kayak kucing. Nah, gagal lagi ya. Nah, sip. Aduh, kok nyawanya tebel banget ya, udah kayak kucing. Harus ini, harus pakai HP. Soalnya ini tak kasat mata makhluknya. Aduh, mana tengkoraknya? Di mana kamu, tekoek, tekoek? Wes. Nah, dapat lagi, guys. Respawn lagi. Aduh, nyawanya banyak banget sih. Dah. Yeay! Akhirnya kelar juga. Aduh, untung kamu cantik ya, setannya cantik. Itu apakah itu diri kita yang lain ya? Kayaknya mirip, lebih mirip ke Linda sih. Oh, ada sesosok ibu-ibu di belakang. Ada ibu-ibu, ada ibu-ibu, guys, ibu-ibu. Dan pada akhirnya setan itu kabur. Setan tanpa sayap. Akhirnya si Linda kecapean dan sepertinya ada yang terjadi. Apa yang terjadi? Apakah Linda dalam masalah? Apakah Linda diculik? Apakah itu suruhannya ibu-ibu kos? Kamu aman di sini. Oke.
Tiba-tiba kita respawn di sini ya, teman-teman. Nama kamu Linda kan? Betul. Kenapa? Maaf ya. Aku tahu identitas kamu. Iya. Sekarang kamu selamat di dalam my care apa ya? Ya gitulah pokoknya teman-teman. Pokoknya dia selamat dan aman di sini. Dia berasa beruntung bisa lihat kita. Oh, dia pas itu. Oh, dia yang ada di lapangan di Taman Maung, guys. Yang waktu itu kita cari sepatu yang hilang sama kucing. Kalau salah dia tuh yang bisa baca-baca tarot, bukan sih? Oke. Dia nyelamatin kita, guys. Nah. Oke, tentang malam tadi aku akan gak bilang ke siapa-siapa, gak bocor. Oke. Jadi dia jelasin sesuatu tentang kayak arwah-arwah atau roh-roh jahat. Dia takut kalau itu cuman hanya permulaan doang. Dengar Linda, aku gak terlalu yakin kalau kamu bakal datang buat challenge ini. Kayaknya dia mau ngasih sesuatu deh. Tapi kamu bisa menyerah atau kalah. Maksudnya apa ya, guys? Ya udahlah, untuk part-part kali ini sampai di sini dulu. Aku udah nemuin banyak bug di part-part ini. Sebenarnya agak risih juga dengan bug-bug ya, karena harus diulang lagi, dari ulang lagi mainnya. Maksudnya dari ulang dari checkpoint. Jadi sekian dulu untuk part-part kali ini. Thank you banget yang udah nonton, dan see you next video. Bye.